Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So yeah, let's. Tuhan tu, dia takkan uji seseorang itu melainkan dia tahu yang seseorang itu mampu. Soalannya, mampu kat mana? Kejap. Waktu kita sekolah, waktu kita study, setiap tahun kita akan ada ujian. Ujian awal tahun, ujian pertengahan tahun, ceraya, SPM, dan akhir tahun. Kenapa tujuan ujian ini? Tujuannya adalah untuk kita kenal pasti di mana kelebihan kita, kat mana kekurangan kita. Daripada ujian lah kita boleh tahu, oh rupanya aku lemah sains, aku lemah matematik, BM, BI, sejarah. So aku boleh study lebih sikit lah untuk subjek ni. Oh, rupanya aku tak minat sejarah, jadi tak mungkin aku mahu jadi lawyer. So my point is here, a test is only there for you to help you to improve yourself. A test is only there for you to help you to get better as a person. Berbalik dekat Tuhan tadi, memang betul Tuhan takkan menguji seseorang itu melainkan dia tahu yang seseorang itu mampu. Tak semestinya mampu untuk menghadapi, tapi semestinya mampu untuk belajar something daripada apa yang dihadapi. So yeah. So, berebah. Assalamualaikum.